akhirnya chattingan lewat WhatsApp. Nah ini nomor nih ya, biar kelihatan nomornya. Nomor Arab juga ya? Nomor Arab +996, benar nggak? Arab bukan? Arab itu. Kan? Nah saya kirim tanda bukti dan ini dari bank. Bang apa ini? Al Jazeera. Nah, itu. Di transfer benar di sininya ada 25 juta. Itu tanda buktinya, Mbak. Ya. Tanda buktinya, Mbak. Oh, di transfernya 26.500 katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini Feni mau sedikit bercerita sama teman-teman semua. Ada kabar yang sedikit tidak sedap ya. Pokoknya buat teman-teman seluruh subscriber Alman Mulyana khususnya, hati-hati ya kalau misalnya ada chatting lewat WhatsApp atau Messenger di Facebook ataupun DM Instagram, itu harus benar-benar kalian pastikan dulu, harus di make sure itu benar-benar kan aman atau bukan. Nah, pokoknya kita mau ngasih tahu IG-nya Kang Alman itu cuma Alman Mulyana 15 ya, sama kalau di Facebook itu ada fanpage-nya Alman Mulyana emang punya ya. Tapi kalian harus cek dulu itu benar-benar Kang Alman atau bukan ya. Iya. Biasanya Kang Alman itu kalau ngebales DM atau Messenger biasanya suka dibalas pakai voice note. Voice note. Nah, kenapa? Soalnya udah banyak banget yang jadi korban. Bahkan ada beberapa ya. Yes. Nah, hari ini kebetulan ada lagi korbannya. Sebenarnya dari dulu udah ada, cuma ini lebih parah. Banyak yang ngechat ke fanpage saya. Iya. Katanya ini Kang Alman bukan lah. Iya. Sekarang kan saya lagi chattingan sama kamu, ada nggak chattingannya sama saya? Gitu. Iya gitu. Iya. Jadi kayak gitu Kang Irlan. Nama Kang Alman itu udah beberapa kali dipakai untuk disalahgunakan. Kalau dulu itu kebanyakannya minta pulsa. Dulu itu. Iya. Dikasih nggak Kang? Nggak tahu sama orangnya. Anda jangan mancing, Anda dikasih. Iya, kalau cuma pulsa ya kasih aja. Jadi orang lain, jadi orang lain ngaku-ngaku Kang Alman, katanya Kang Alman lagi jauh di mana, minta isiin dulu pulsa katanya. Itu memang sering terjadi kalau seperti itu. Nah, jangan gampang percaya betul ya Kang Ilan ya. Lagi minta emas 5 kilo. Waduh. Parah. Dan ini ya. Jadi, saya yakinkan sekali lagi bahwa saya ini punya media sosial, tapi harus dicek dulu followernya, profilnya. Iya. Kalau fanpage saya itu followernya ya udah puluhan ribu lah ya, belum nyampe ratusan ribu. Iya. Yeah. Kalau misalkan ada yang ngechat ke Messenger, Facebook maupun Instagram, saya tuh ngebalesnya pakai voice note sekarang itu karena udah banyak banget korban, jadi orang tuh nggak percaya kan ya. Betul. Akhirnya Kang Alman sekarang balesin itu pakai voice note, dan kalau orang yang udah sering nonton YouTube-nya Kang Alman pasti udah kenal sama suaranya Kang Alman. Kalau misalkan ada yang chatting, yakinkan pakai voice note. Iya. Saya pengen denger dong suaranya Kang Alman bukan. Kalau enggak ngebales pakai voice note itu pure. Berarti bukan Alman Mulyana. Iya, betul. Coba tunjukin, Bun. Ini ada salah satunya, ini yang dari korbannya. Ya diapain tuh korbannya? Ini dari Messenger ya. Iya. Tuh, bisa minta waktunya enggak, kata Kang Almannya teh, Kang Alman palsunya. Saya minta tolong sementara, saya rencana mau pulang. Mau bikin konten di sana, katanya. Aturin bagaimana bagusnya kalau buat konten, anggap aja kerja sama, katanya gitu. Dan ini fotonya sama yang di fanpage yang ini. Iya. Persis. Persis banget. Nih, ya ntar kalau udah di sana tetap komplit pakai HP, laptop segala saya siapin, katanya gitu. Ya pokoknya intinya kayak gitu, terus kirim aja nomor rekeningnya ke ibu ini teh, minta nomor rekening ibu ini.
Jadi dananya buat apa? Pokoknya buat bikin konten katanya di kotanya ibu ini. Pokoknya singkat cerita, akhirnya chattingan lewat WhatsApp. Nah ini nomor, nih ya, biar kelihatan nomornya. Tapi nomor Arab juga ya? Nomor Arab plus 996, benar nggak Arab bukan? Arab itu. Kan? Ntar saya kirim tanda bukti dan ini dari bank. Bank apa ini? Al Jazeera. Nah, itu. Di transfer benar di sininya ada 25 juta. Wow. Itu tanda buktinya, Mbak. Ya, tanda buktinya, Mbak. Oh, di transfernya 26.500 katanya. Nah, terus mana lagi? Nah, ini. Terus tiba-tiba dianya gini, Mbak, itu uangnya yang 5 juta kirim dulu ke teman saya. Katanya gitu. Soalnya mendadak nih butuh dia buat biaya rumah sakit katanya. Tolong talangin dulu, Mbak, pinjam dulu sama Mbak, talangin dulu ya sementara karena mendadak penting. Nanti potong aja dari uang itu katanya. Gitu. Untungnya sih ibu ini cepet-cepet ngeh gitu dan ibu ini langsung bilang, "Aduh, maaf, uang segitu mah enggak ada," katanya gitu. Langsung cepet-cepet ngubungin Kang Alman, ibu ini nih, ibu ya, neneng. Untuk saksi berkah Mas dia berarti itu ya. Iya, alhamdulillah. Teleponin terus via Instagram. Iya, benar. Akhirnya nelfon terus akhirnya ya udah, Bu, boleh kirim tanda buktinya enggak gitu. Dikirim tanda buktinya, Bi ya. Kalau Kang Ilan ada kejadian? Pernah ada kejadian kayak gini juga enggak, Kang Ilan? Nama Kang Ilan juga banyak yang menyalahgunakan TV ini. Astagfirullah. Bahkan ada di fanpage ya, namanya Kang Ilan Mekah, tapi videonya memang pertama video Kang Ilan. Iya. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Film bokep. Video kacau itu. Video aneh-aneh. Iya. Video aneh-aneh. Astagfirullah. Kang Ilan taunya dari subscriber juga. Pastinya. Iya. Dikirim ya. Iya. Karena mungkin nggak mungkin ini Kang Ilan gitu kan? Oh. Benar. Pastinya kayak gitu, Bi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada Range Rover lewat, guys. Itu baru turun itu mobil. Baru turun baru ini. Ya. Yang fokus terbaru ya. Jadi fokus dia pada ini pasti disolawatin dulu, Masya Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Iya, pada intinya kalau ada chatting messenger ya, pastikan dulu. Iya. Iya, jadi kita jangan suzon. Tapi harus zaman sekarang kan harus hati-hati. Betul, sekarang udah banyak banget soalnya, udah canggih banget. Orang terlalu pintar tuh kayak gitu ya. Jadi ceritanya gini, saya menjembatani para subscriber di seluruh dunia ya. Menjembatani teman-teman yang mau ya, Kang Ilan dan Kang Aman Quran, ya, sedekah makanan ya. Nah, saya tuh orang kadang suka kaget antara bener nama gak? YouTube dan rekening kok beda katanya. Oh iya. Wah, ini penipu katanya. Saya langsung pakai voice note tuh. Oh iya, karena namanya iya, Yayan. Iya, namanya ya. Yayan. Kalau Kang Ilan kan nama rekening sama Irlan kan? Nah, enggak kan, Kang Ilan juga sama, beda sama rekening. Sama. Kalau Kang Ilan Irlan Setiana. Irlan Setiana. Kalau saya Mulyana. Ini mah kalau Kang Ilan kan Kang. Oh, oh itu kan panggilan apa? Panggilan itu mah. Iya. Jadi kalau misalnya rekeningnya bukan Yayan Mulyana atau bukan Irlan Setiana, itu lain lagi tuh. Bukan. Sekali lagi buat yang nipu, saya doakan mudah-mudahan Anda Allah mudahkan rezekinya. Amin. Anda mudah-mudahan Allah secepatnya memanggil keluarga Anda semuanya untuk mendatangi dua tanah suci. Yeah. Dan mudah-mudahan segera mendapat hidayah. Amin. Jadi kalau pakai nama saya silakan, mau dipakai asal dipakai dalam hal kebaikan. Kalau untuk nipu, iya nah. Jangan dipakai untuk nipu. Banyak yang pakai nama Kang Alman, bahkan minta izin, Kang, boleh nggak saya mau bikin apa stiker foto apa nama di baju gitu ya, Bi. Kalau untuk kreatif nggak apa-apa ya, Bi, benar nggak? Iya gitu. Kalau bisa dipakai buat nipu mah, aduh ya Allah, kasihanilah kami. Ya itu betul sekali.
Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan Kang Ilan, Kang Alman, Kang Ilan Junior. Iya, aduh apalagi ini si kecil ya, gak mungkin. Ini yang gak ngerti Kang Ilan kenapa Ilan Mekah, tapi videonya video apa lah? Video yang aneh-aneh, video dewasa guys katanya. Pertamanya memang video Kang Ilan. Kang Ilan di Mekah. Itu juga Kang Ilan tahu dari subscriber di screenshot Kang Ilan katanya. Sambil Kang Ilan juga sambil nonton. Enggak tahu kan dikasih tahu dari subscriber. Kirain sambil nonton. Itu bahaya banget. Namanya Kang Ilan, videonya video aneh-aneh, astagfirullah. Ya pada intinya kita untuk apa? Menghimbau ke teman-teman semua kalau ya, ada chattingan bersama Alma Mulyana, itu pastikan lihat dulu followernya. Iya. Itu kelihatan antara fake dan yang real. Iya, kelihatan. Iya. Kalau fake itu kelihatan dari follower. Ikutnya sedikit. Iya. Betul. Makanya saya ini nunggu 100 ribu untuk verify. Kalau udah verify nggak bisa di ini. Duplikat. Iya, ya, mudah-mudahan cepat verify. Ya, kayak YouTube, Instagram itu nggak bisa di duplikat tuh. Makanya kenapa di Instagramnya Kang Alman di sini ada di tag nama Feni Listi atau sebaliknya ya, Bi? Iya. Supaya orang, oh ini benar, gitu akunnya Kang Alma. Dan ini juga IG yang baru ya, IG yang lama dulu. Video saya itu kadang lebih viral di Facebook daripada di TikTok. Di TikTok lagi. Itu nggak nyantumin nama saya, iya. Sumbernya dari mana. Bentar, Bi, maaf, kadang di TikTok itu suara kamunya jadi di edit. Iya. Kalau nggak gitu digedein gitu. Suaranya diubah padahal ya, jangan gitu. Kadang saya suka, ya mungkin mereka juga apa nyari rezeki. Iya, iya. Jadi saya nggak banyak ambil pusing. Tapi kalau buat tipu, sorry. Kalau saya di Indonesia bisa saya laporkan ini. Iya harus dicari. Ya. Tapi ini nomornya nomor Arab, Bi. Kita bisa lacak juga sebenarnya di sini ya. Ada nomor Arab soalnya ini. Bisa langsung ketahuan, Bi, sebenarnya kalau nomor Arab itu. Nanti saya lacak. Makanya sekali lagi buat yang pakai nama saya untuk nipu, ayo sadar sebelum ditegur Allah. Nih hati-hati. Hati-hati nomornya ya nih. Gak apa-apa kita share. Orang daripada orang nanti kena ini. Kena tipu lagi, kena imbasnya lagi, bener gak, Bi? Oke, jadi pada intinya di video kali ini kita mau ngasih tahu sama teman-teman semua harus lebih hati-hati lagi di era digital ya. Di era digital sekarang ini benar-benar orang itu semakin pintar juga. Mesti kepintarannya itu dipakai yang aneh-aneh gitu ya, Bi? Dipakai untuk nipu. Nah, dipakai untuk nyopet. Aduh, astagfirullah, jangan ya. Mudah-mudahan setelah ini gak ada lagi korban selanjutnya. Mudah-mudahan yang orang ini nih nonton video ini, dan mudah-mudahan Allah segera beri hidayah ya, Bi, ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan gak ada korban-korban lain juga, termasuk yang bikin fanpage fake-nya Kang Ilan tuh ya. Video-video aneh, mudah-mudahan gak ada lagi. Tapi benar itu orang lain. Oke guys, segitu dulu aja video Feni kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, hati-hati di zaman seperti ini. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, benar-benar harus dicek dulu itu orangnya benar apa enggak gitu. Terus kalau bisa orang-orang seperti penipu seperti ini, ayolah stop kayak gitu ya, biar tobat, stop kayak gitu. Carilah pekerjaan yang lain. Kalau memang butuh uang, ngomong nanti biar Kang Ilan ngasih. Bukan gitu maksudnya, carilah pekerjaan yang lain. Masih banyak pekerjaan yang lebih baik. Ya, nggak, Bi? Iya.
Jangan lupa mampir ke channelnya Kang Irlan dan Irlan Junior. Yeay. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.